Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Recording in progress. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Hadirin sekalian, ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, semoga Allah SWT merahmati kita semua yang insyaallah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang insyaallah kita bahas untuk hari ini adalah hadis yang diambilkan dari Sahih Muslim, nomor hadis 254 insyaallah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayu dzambi indallahi akbar ya Rasulullah, dosa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas, sebagian di antara sahabat mereka nanya tentang masalah ayul amali a'zam, amal perbuatan ataupun ibadah yang paling besar pahalanya. Dalam kesempatan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya tentang masalah dosa yang paling besar. Kok beliau nanya tentang masalah dosa? Untuk apa? Biar nanti bisa menjauhinya. Sehingga beliau ataupun umat Islam, mereka bisa menghindari hal-hal dari perbuatan mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan suatu dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwah sekalian, kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, antaja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka, ataupun wa huwa khalaqaka, kalau engkau menjadikan sekutu bagi Allah SWT, ataupun kalau ente itu menyekutukan Allah SWT, sedangkan dia yang telah menciptakan anda, sedangkan dia yang telah menciptakan. Ya ikhwah sekalian, ini adalah dosa yang sangat besar. Di saat seorang hamba telah diberikan segala-galanya oleh Allah, rezeki ada, dicukupi oleh Allah SWT, keluarga juga alhamdulillah dalam keadaan mawaddah, sakinah, warahmah, kesehatan juga alhamdulillah ada, harta benda ada, kesehatan ada, sebagian punya pangkat dan juga jabatan, diberikan segala-galanya oleh Allah SWT. Ini mestinya idealnya bagi seorang hamba, kalau dia itu mau menggunakan akal fikirannya, pertama dia perlu untuk berterima kasih. Perlu untuk berterima kasih. Allah tidak perlu untuk berterima kasih dari kita, tetapi Allah SWT memerintahkan. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau kita ingin menggunakan akal fikiran kita, kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau murnikan ketaatan, maka jangan sampai di saat kita ibadah kepada Allah SWT dicampuri dengan niatan-niatan yang lainnya, ataupun secara langsung menyembah kepada selain Allah SWT. Kalau ini terjadi ya ikhwah sekalian, maka ini adalah suatu dosa yang amat besar. Allah SWT berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar, perbuatan zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya Allah itu disembah, hanya kepada Allah kita nyembah,
Tapi kemudian ada sebagian di antara umat manusia, dia tidak menyembah Allah, tetapi nyembah-nyembah jin, nyembah-nyembah badan yang nyembah-nyembah gendruwo, nyembah-nyembah atau melaksanakan suatu ritual-ritual yang memang tidak dicariatkan. Ya ikhwah sekalian, ini ada suatu kezaliman yang sangat besar. Dan tentunya di sini, kalau seandainya sebagian di antara umat manusia mereka termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Siapa mereka ini? Adalah orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Bukan mantan musyrik, bukan. Bukan mantan musyrik ataupun bukan mantan kafir, tetapi adalah meninggal dalam keadaan benar-benar musyrik ataupun benar-benar kafir. Ini yang model begini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang dulunya pernah, sebelum dia mengaji, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia mendapatkan suatu hidayah, ada ritual-ritual yang mungkin berbau-bau mistis, bau-bau kejawen, bau-bau musyrik misalnya, dilaksanakan, kemudian suatu saat setelah dia mengaji, kemudian hal-hal tersebut dia tinggalkan, sehingga dia itu adalah mantan musyrik. Maka bagaimana? Maka ini lain lagi ceritanya. Dan sebagian sahabat, mereka itu adalah mantan musyrik, sebagian di antara mereka. Sebelumnya mereka nyembah patung, kemudian setelah mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan dakwah Nabi Muhammad, kemudian mereka masuk Islam, sehingga mereka adalah mantan-mantan musyrik. Yang dimaksudkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, ini adalah mereka-mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan meninggal dalam keadaan musyrik. Sedangkan setelah mereka masuk Islam, maka al-Islam wajibu maqablahu, agama Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Alhamdulillah, berarti telah mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk ya ikhwah sekalian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang masalah dosa pertama yang terbesar. Dan ini tidak akan diampuni oleh Allah saat ada orang meninggal dalam keadaan musyrik. Para ulama al-usul atau usulul aqidah atau ulama-ulama tauhid membagi syirik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirkul akbar, yaitu syirik yang besar, alladhi yukhriju sahibahu minal millah, yang mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Berarti termasuk min nawaqidu la ilaha illallah, termasuk yang membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang disebut sebagai syirkul akbar, termasuk musyrik, termasuk kafir, ataupun hal yang lainnya sebagian dikategorikan dalam syirkul akbar, syirik yang besar. Kalau ada orang murtad, ada orang syirik, ada orang musyrik, ada orang yang kafir, maka ini membatal ataupun yang melaksanakan suatu hal-hal yang tidak disyariatkan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirkul akbar. Yang model begini nanti dia termasuk orang murtad, dia termasuk orang kafir, dia termasuk orang musyrik. Kalau dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ini yang disebut sebagai syirkul akbar, syirik yang besar. Untuk yang model kedua, syiriknya adalah syirik yang kecil. Ini kata sebagian ulama, termasuk disampaikan oleh Al-Imam Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, untuk syirik yang kecil ini, la yuhsiha illallah, tidak ada yang bisa membilangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena sangat banyaknya. Di antara apa disebutkan oleh sebagian ulama adalah tentang riya. Ada suatu hadis yang dijadikan dasar oleh mereka tentang masalah riya. Riya itu apa? Perhatikan ya ikhwah. Segala amar perbuatan, khususnya masalah ibadah, kalau kita niatkan bukan karena akhirat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam kategori riya. Nabi Muhammad dalam suatu hadis yang sahih, beliau mengatakan, ini hadis sahih dalam riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasan, dihasankan termasuk oleh Syekh Syu'aib Al-Arnawut rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Inna akhwafu ma akhafu 'alaikum,
suatu hal yang paling aku takutkan yang terjadi atas diri kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik yang kecil. Kemudian sahabat ini mereka bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Kemudian dijawab oleh Muhammad SAW, ar-riya, adalah ar-riya, melaksanakan suatu ibadah bukan karena Allah. Antum sholat tapi karena bukan karena Allah. Misalnya, karena sungkan ini atasan ana, dia sholat berjamaah, kemudian ana tidak sholat berjamaah, sehingga terpaksa sholat berjamaah. Berarti ibadah jamaahnya adalah karena faktor dunia, sungkan atasan. Kenapa antum kok setiap bulan Dzulhijjah selalu berkorban misalnya? Kalau kita bertanya di dalam hati kita, kalau niatannya ini sungkan duitnya banyak tapi enggak mau berkorban. Kalau niatannya adalah niatan sungkan dan tanpa ada sedikit pun niatan ataupun ada niatan sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun nanti masuk dalam kategori riya. Ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti niatannya adalah niatan dunia, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat ditakutkan, susah untuk menghindarinya. Susah untuk menghindarinya baca Al-Qur'an. Kadang-kadang nanti kita fasih-fasihkan di saat di sana ada orang lain. Di saat sholat kita khusyuk-khusyukkan di saat di sana ada orang-orang lain. Di saat di sana ada orang lain, kemudian kita rajin untuk menghadiri kajian-kajian misalnya. Sedangkan saat enggak ada orang lain, kita malas-malasan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah biang dari suatu riya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti pada hari kiamat ya ikhwah sekalian, dalam hadis yang sama tadi itu Allah mengatakan nanti pada hari kiamat, "Idhabu lilladzina kuntum turauna fid dunya." Kalian itu pergilah. Ini Allah berkata terhadap orang-orang yang riya di saat dia itu berada di dunia. Ini kita masih bicara tentang masalah asyirkul asghar. Allah mengatakan, "Idhabu lilladzina kuntum turauna fid dunya." Kalian semua ini orang-orang yang riya misalnya nanti pada hari kiamat, Allah mengatakan terhadap mereka ini, kalian pergilah terhadap orang-orang yang kalian telah berbuat riya terhadapnya semasa kalian hidup di dunia. Sekarang kalian pergi ke sana semuanya, silakan minta balasan dari dia. Kalau seandainya dia itu bisa memberikan suatu pahala ataupun suatu balasan. Tentunya ikhwah sekalian, umat manusia ataupun niatan apapun di dunia yang kita melaksanakan suatu karena dia dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, di saat kemudian kita itu minta kepada dia untuk memberikan suatu balasan nanti saat berada di akhirat, tentu dia tidak akan bisa ngasih apa-apa karena Malik Yaumiddin, karena Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah Malik, penguasa pada hari kebangkitan, Yaumul Jaza, pada hari pembalasan. Yang bisa ngasih balasan, yang bisa ngasih suatu pahala adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain, termasuk orang-orang yang kita riya terhadap orang tersebut. Mereka enggak akan bisa ngasih apa-apapun juga. Sehingga sebagian hadis ya ikhwah sekalian, hadis ini hadis yang sahih, "Man ra'a ra'a Allah bi, man sam'a sam'a Allah bi." Barang siapa yang riya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, kata sebagian ulama termasuk Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Jadi orang-orang yang riya ya ikhwah sekalian, yang tidak diketahui semasa dia itu riya kecuali Allah sama orang yang telah berbuat riya ini saja. Sedangkan orang lain itu yang mereka nilai adalah dari segi lahiriah saja. Ada orang pergi ke masjid kemudian dibilang ini adalah ahli ibadah. Ada orang rajin ngaji bahwa dia adalah orang soleh misalnya. Yang bisa ngasih penilaian untuk masalah hati itu adalah Allah, dan mengetahui termasuk adalah orang yang telah berbuat riya, apakah dia karena Allah ataukah karena hal yang lain. Yang lainnya, orang-orang semacam nanti pada hari kiamat, di saat dia itu riya dalam ibadahnya, dalam perbuatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di saat hari kiamat berdasarkan hadis tersebut, maka Allah akan memperlihatkan bahwa si fulan ini dia telah berbuat riya.
diumumkan terhadap orang seluruh dunia. Di saat dia beribadah di tanggal sekian, di jam sekian, di detik sekian, dia beribadah ini atau beribadah tentu akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Ini ibadahnya bukan karena Allah SWT. Ini adalah ancaman-ancamannya. Tentunya Allah mengetahui tentang apa-apa yang dilaksanakan oleh umat manusia. Ini beratnya Masya Allah ya ikhwas sekalian, untuk menjaga hati biar murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW di sebagian hadis yang lainnya, beliau mengatakan ittaqu syirka, kalian takutlah syirik. Ini termasuk syirik kecil ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml, kama qala alaihi salatu wassalam, karena dia itu lebih samar daripada telacak ataupun bekas kaki seekor semut. Sangat kecilnya. Sebagian riwayat semutnya ini semut hitam berada di malam yang gelap gulita. Sangat samar-samarnya. Kadang-kadang kita tanpa sadar melaksanakan sesuatu biar dipuji oleh umat manusia. Ini kalau enggak ingat tentang model hadis-hadis yang semacam ini ya ikhwas sekalian, kita akan terbiasa melaksanakan suatu hal biar dipuji oleh orang lain, biar dilihat oleh orang lain, biar orang lain itu bilang wow dalam hatinya, keren nih. Kalau hati kita ada model-model semacam itu, biar mendapatkan suatu penilaian dari orang lain, maka ini khawatir termasuk perbuatan-perbuatan yang riya. Di saat Nabi Muhammad beliau ditanya di sebuah hadis yang lainnya dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Tabrani, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindari riya tersebut ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suatu yang nanti aku berbuat musyrik terhadapmu, memusyrikkan sesuatu dengan engkau. Yang kami ketahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami minta ampunan kepadamu tentang perbuatan-perbuatan musyrik yang kami tidak menyadarinya atau mengetahuinya. Ini di antara doa yang perlu untuk dibaca oleh setiap muslim. Jangan sampai ini doa tidak dibaca karena kita enggak mengetahui tentang masalah amalan-amalan kita. Kadang-kadang tanpa sadar kita telah berbuat riya, dan tentunya itu adalah merupakan suatu perbuatan syirik, walaupun syiriknya adalah syirik yang kecil. Saat ditanya itu kok riya termasuk dalam kategori syirik kecil itu bagaimanakah? Kan syirik kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah. Ada orang beribadah, dia nyembah selain Allah. Mestinya Allah yang diibadai. Ataupun nyembah Allah disertai dengan sembahan yang lainnya. Artinya kita menjadikan antara Allah dengan makhluknya dijadikan sebagai suatu sekutu. Termasuk hal syirik kecil ini. Mestinya kita ibadah hanya karena Allah. Tetapi karena mungkin suatu saat iman kita lagi lobet imannya, lagi turun imannya, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita niatkan kepada selain Allah SWT. Artinya dalam segi niatan ada niat mendapatkan pahala Allah ataupun ditambah dengan niatan mendapatkan pujian dari umat manusia, sehingga ini terbilang sebagai suatu syirik yang kecil, yaitu riya, walaupun toh tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari api neraka, dari agama Islam. Recording in progress. Keluar barusan di Zoom-nya. Itu termasuk syirik yang kecil tadi ya ikhwas sekalian. Kemudian di poin berikutnya yang termasuk syirik kecil itu juga adalah al-halifu biwairillah, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis, hadisnya juga hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, man halifa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Perhatikan, barang siapa yang bersumpah menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala, berarti menggunakan nama suatu selain Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrak, maka dia itu telah berbuat syirik. Perhatikan, bersumpah selain menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian riwayat hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man kana halifan fala yahlif illa billah."
Barang siapa yang bersumpah, maka jangan sampai bersumpah kecuali menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita bersumpah demi Rasulullah. Yang lain lagi viral-viralnya, demi Allah, demi Rasulullah. Ini enggak boleh mengucapkan demi Rasulullah, itu enggak diperbolehkan. Termasuk syirik. Syiriknya syirik apa? Syiriknya adalah syirik kecil, walaupun toh kalau seandainya yang ngomong itu adalah tokoh masyarakat ataupun ustaz kita sendiri, perlu untuk diingat-ingatkan. Kita hanya diperbolehkan bersumpah menggunakan nama Allah, demi Allah, ataupun menggunakan isman min asma'i, menggunakan suatu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifatan min sifatih, ataupun menggunakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk misalnya ana bilang demi pemilik Ka'bah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau bersumpah selain menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Ini syiriknya termasuk syirik yang kecil. Ada lagi dikategorikan oleh para ulama termasuk syirik yang kecil, itu adalah jimat. Jimat ini enggak diperbolehkan Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwah sekalian, ini jimatnya kata para ulama, jimat itu ada suatu, ini sudah sejak zaman dahulu sudah ada, sejak di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian barang-barang yang digantungkan, yu'allak fi 'unukir syakhs, yang digantungkan di leher seorang misalnya, ataupun mungkin disimpan di mana, tapi zaman-zaman dahulu itu bisa digantungkan di leher, bisa diikatkan di tangan, ataupun diikatkan di tubuhnya dijadikan sebagai suatu sabuk. Ini sudah ada di zaman-zaman dahulu. Gunanya untuk apa? Adalah kata mereka, orang-orang yang punya jimat-jimat dan semacam itu, adalah untuk memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Kalau mereka punya jimat tersebut, barang siji yang di rumah itu jimat, maka bagaimana mereka merasa pede? Mereka merasa pede. Kalau tidak membawa jimat itu, maka dia enggak pede. Karena merasa tidak dilindungi. Kalau sudah merasa begitu, berarti kita menggantungkan keselamatan kita kepada suatu yang gaib ini. Yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwah sekalian, ini kata para ulama termasuk suatu syiriknya adalah syirik yang kecil. Pernah ada suatu kejadian ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad SAW di saat beliau didatangi oleh 10 orang. Maksudnya orang-orang ini adalah untuk berbaiat kepada beliau. Kemudian beliau membaiat 9 orang saja. Kemudian ada satu orang yang tidak dibaiat oleh beliau. Saya ditanya ini kenapa ya Nabi, ya Rasulullah, kok antum meninggalkan satu orang ini? Kemudian beliau menjawab bahwa inna alaihi tamimah, orang ini punya tamimah, orang ini punya jimat, fadkhala yadahu faqata'aha fabayahu. Kemudian orang ini dia langsung membuang jimatnya. Setelah dibuang jimatnya, baru kemudian dia ini dibaiat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengatakan man 'allaka tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan suatu jimat, maka dia telah berbuat musyrik. Kata para ulama, yang musyrik macam ini, musyriknya adalah termasuk syirkul asghar. Syirkul asghar, walaupun nanti level-levelnya antara satu musyrik dengan musyrik yang lainnya tentunya berbeda. Ini ya ikhwah sekalian, yang perlu untuk kita hindari. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar rumah, kadang-kadang kita begini, maunya ini umat manusia, mereka maunya adalah instan. Instan bagaimana mereka tidak mau menjalani suatu proses secara syar'i, ataupun belum mau menjalani suatu proses secara syar'i dengan cara bagaimana? Kadang-kadang kita enggak mau untuk membaca zikir pagi atau petang. Kadang-kadang kita juga tidak membaca doa saat kita keluar dari rumah. Kita tidak membaca doa di saat kita masuk dalam rumah. Kita tidak mengucapkan salam, dan kita tidak menggunakan atau berdoa di saat menggunakan baju. Dan kita juga tidak berdoa di saat mau makan. Kita tidak mengucapkan alhamdulillah di saat kita itu lagi bersin, ataupun hal-hal yang lainnya, termasuk tidak mau berdoa sebelum kita tidur. Ini suatu proses yang seharusnya dijalani biar kita mendapatkan suatu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara umat manusia, proses semacam ini di skip. Mereka maunya instan dengan cara bagaimana?
saat ada pengumuman bahwa ini keris petir saya ini saya jual. Lagi ramai-ramai keris petir nih. Keris petir ini saya jual dengan harga 6M. Siapa nanti membeli, maka dia nanti akan terlindungi dari mara bahaya. Akan nanti dia terjaga wibawanya, ataupun nanti pangkat jabatannya menjadi naik level ataupun cepat dipromosikan oleh atasan-atasannya. Akhirnya dibeli, akhirnya dibeli. Dia enggak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi maunya adalah dengan cara yang instan. Udah ini nanti kesuksesan ana gantungkan kepada keris ini. Keris petir, petir ini. Ini yang la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga tidak menggantungkan suatu keberhasilan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik-syirik semacam ini ya ikhwah sekalian, perlu untuk dihindari. Ini para ulama model-model semacam ini, kenapa hukumnya kok enggak diperbolehkan? Karena dimungkinkan nanti akan terjadi suatu syirkul akbar, akan menjadi membre ataupun menjalar ke syirik yang besar. Ini yang perlu untuk kita waspadai. Dan orang-orang yang waspada ini tentunya adalah orang-orang yang tahu teori. Teori dari segi apa? Teori dari segi ngaji, dari segi ilmu, ilmunya ilmu syariah agama Islam. Kalau orang enggak mau ngaji, enggak tahu dalil-dalilnya, enggak pernah mendengar tentang suatu ancaman dan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah SAW, dan tidak pernah mendengar suatu janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Nabi Muhammad, maka orang-orang semacam ini biasanya ya tadi itu, akhirnya dia itu menempuh suatu cara yang tidak dibenarkan secara syariah agama Islam. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang model-model tadi itu ya kawan sekalian, ini enggak diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, ini yang di poin kedua, saat kemudian Nabi Muhammad beliau ditanya tentang masalah kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab antaqtula waladaka khasyata ayyat ama mak. Kalau inti membunuh anak inti karena khawatir dia itu nanti ikut makan bersama kamu, maka itu pun nanti termasuk dosa besar. Setelah syirik adalah tadi ini membunuh anak karena anak ini ikut makan orang tuanya, ataupun nanti kalau misalnya orang tua membunuh anaknya karena takut miskin ataupun menjadi beban ekonomi dari keluarganya kemudian dia dibunuh, ini adalah termasuk suatu dosa yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum ataupun nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalian janganlah membunuh anak-anak kalian khasyata imlak karena takut miskin. Nahnu narzuquhum," kata Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian kok membunuh anak-anak kalian padahal kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih rezeki kepada mereka, bukan kalian yang ngasih rezeki mereka. Yang menjamin rezeki setiap umat manusia, setiap makhluk hidup, wa man dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi kecuali diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak yang telah terlahir. Kalau Allah telah menetapkan si A ini dia mulutnya terbuka, kita enggak dikasih mulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung jawab untuk ngasih makan kepada orang tersebut, untuk diberikan suatu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuquhum. Kalian janganlah membunuh mereka karena takut fakir ataupun takut miskin. Karena nahnu narzuquhum, karena kami yang ngasih rezeki kepada mereka, sebagaimana kami juga memberikan rezeki kepada kalian. Kalau Allah ngasih rezeki kepada orang tua, Allah tentunya ngasih rezeki kepada anak-anaknya. Ini biasanya kalau kita di zaman-zaman dahulu, ada unen-unen Jawa, pepatah Jawa mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sesuai dengan syariah, bukan banyak anak, kian miskin, bukan banyak anak, banyak rezeki.
kita manfaatkan mereka, mengajari mereka untuk untuk bekerja. Jangan takut miskin, jangan takut miskin. Sebagian orang ataupun sebagian negara mungkin mempunyai suatu aturan membatasi angka kelahiran. Bahkan sebagiannya dipraktikkan hanya diperbolehkan setiap keluarga yang menikah hanya diperbolehkan punya satu anak saja. Ditekan angka kelahirannya. Karena khawatir kenapa? Khawatir nanti meluber sehingga enggak mencukupi nanti keluarganya. Tentunya ini adalah aturan-aturan yang tidak sesuai dengan syariah. Kalau ketahuan misalnya mempunyai anak lebih dari satu, maka nanti kena denda. Kena denda. Nanti efeknya, di antara efek negatif yang ditimbulkan model-model semacam ini adalah, jangan heran kalau seandainya ada pengantin putri yang mereka diculik oleh orang lain. Karena kenapa? Karena saking langkanya kaum perempuan. Kenapa kok langka? Karena angka kelahiran ditekan. Yang produktif itu adalah kaum perempuan. Dari segi apa? Dari segi bisa beranak. Sehingga di antara mereka, udah ini yang nanti kalau anak, kalau ketahuan anak perempuan, maka nanti perlu untuk diaborsi misalnya. Perlu untuk diaborsi. Alhamdulillah ini bukan peraturan-peraturan agama Islam. Kalau sudah diaborsi atau ketahuan bahwa yang perempuan yang mau terlahir ini kemudian diaborsi, digugurkan, akhirnya sangat minim ataupun jarang kaum perempuan. Kalau jarang kaum perempuan, ada yang mau menikah kemudian akan diculik. Karena kenapa? Jarang adanya kaum perempuan. Ini yang na'udzubillah, tentunya ini tidak sesuai dengan syariah agama Islam. Karena Allah SWT yang ngasih suatu rezeki, tugas kita hanya bertugas untuk mencari sesuatu yang halal. Sambil bekerja, nyari yang halal. Setelah nanti berhasil mendapatkan rezeki dari Allah SWT dan telah mencapai suatu nisab tertentu, maka jangan sampai lupa ada kewajiban di sana yang berupa berzakat. Ada kesunahan yang berupa mengeluarkan infak ataupun sedekah. Tentu itu nanti adalah nilai yang terbaik sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak diperbolehkan sampai model-model kemudian sampai sistem aborsi. Kemudian di poin berikutnya ini, poin yang terakhir ya ikhwas sekalian, saat ditanya lagi, kemudian dosa besar apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab adalah antuzani halilata jarika. Kalau ente berzina dengan istri dari tetanggamu, berzina dengan istri tetangga, ini pun termasuk dosa besar. Berzina bukan dengan istri tetangga saja termasuk dosa besar, apalagi dengan istri tetangga. Tetangga ini ya ikhwah sekalian mempunyai suatu hak khusus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukhrim jarahu kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tangganya. Udah enggak mau memuliakan tangganya, malah menzinai istrinya. Ataupun ada suatu hadis yang lain ya ikhwah sekalian, hadisnya juga hadis yang sahih. Malaikat Jibril itu sering ngasih wasiat kepada Muhammad SAW. Tentang masalah apa? Tentang masalah berbuat baik sama tetangga. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengira, jangan-jangan nanti suatu saat ini akan ada suatu syariah dari Allah SWT tentang masalah bahwa tangga ini nanti berhak untuk mendapatkan suatu warisan. Karena kenapa? Karena saking seringnya ngasih ataupun diberi suatu peringatan oleh Malaikat Jibril tentang masalah tetangga. Berarti hak-hak mereka sangat besar. Hak sudah enggak diberikan oleh seorang terhadap tangganya, kemudian ditambah lagi kedurhakaan seorang tangga terhadap tetangga yang lain, yang lainnya. Dan cara bagaimana? Dengan cara berzina terhadap istri tetangga. Ini yang na'udzubillah. Mungkin cukup sekian insyaallah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, sudah di akhir waktunya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada tentang masalah materi yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, silakan. Jika kita riya atas amal yang baru saja kita lakukan atau waktu yang sudah lama, diceritakan? Ya,
Iya. Nah, Allah yubari fi. Pada saat itu juga ataupun beberapa saat setelahnya kita sadar gitu. Jadi kalau itu salah. Nah. Apakah amal yang sudah kita lakukan itu tetap terhitung pahala seluruhnya? Nah. Ataupun dipotong sebagian atau Allah wa'alaikum. Bismillah, perhatikan. Tadi ada suatu hadis, hadisnya hadis yang sahih. Potongannya adalah man sam'a sam'a Allah bihi, atau kama qala alaihi suatu wassalam. Barang siapa yang berbuat sum'ah. Sum'ah itu apa? Kita punya amal perbuatan baik di masa-masa yang lampau. Di masa-masa yang lampau. Di masa-masa lampau, di antara amal perbuatan kita, kita berhasil mendung secara baik-baik, dipendam, ditutupi baik-baik, termasuk sedekah ditutupi baik-baik, enggak ada orang yang tahu kecuali Allah sama kita, sama orang yang kita berikan suatu sedekah, ataupun hanya Allah yang mengetahui, ataupun dengan kita saja yang mengetahuinya. Sedangkan orang kadang-kadang yang kita sedekahi, dia enggak tahu. Misalkan saja ini sudah tutup dengan baik, maka ini hendaknya kita jaga dengan baik-baik suatu amal perbuatan yang soleh yang telah berhasil kita rahasiakan. Ini jangan sampai kita beberkan. Kalau sudah kita itu bercerita kepada orang lain, berarti nanti kita memperdengarkan amal soleh yang telah kita laksanakan, biar diketahui oleh orang lain. Ini yang disebut sebagai sum'ah. Disebut sebagai sum'ah. Maka nanti pada hari kiamat sama Allah bi. Maka pada hari kiamat nanti rahasia tersebut akan dibuka oleh Allah SWT. Ini orang telah berbuat sum'ah ini. Udah baik-baik dia itu telah merahasiakan perbuatannya. Padahal orang-orang ya ikhwas sekalian, termasuk dalam sedekah ini. Kalau sedekah itu kita rahasiakan, yang ibaratnya adalah kalau yang tangan kanan ngasih sehingga tangan kiri la ta'lamu shimaluh, yang sebelah kiri dia enggak mengetahuinya. Ibaratnya kita bersedekah tapi orang lain enggak tahu. Kalau model semacam ini ya ikhwan, dan kita jaga rahasia tersebut sampai nanti kita meninggal, padahal pahala sangat besar. Apa? Mendapatkan nauman yauma la dhilla illa dhilluh, termasuk di antara 7 orang yang mendapatkan suatu naungan dari Allah SWT, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah SWT. Hanya 7 golongan termasuk orang tadi ini yang menjaga rahasia di saat dia itu beribadah ataupun di saat dia itu bersedekah, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya, padahal sangat besar pahalanya. Tahu-tahu kemudian suatu saat malah diceritakan kepada orang-orang lain, dulu itu aku berinfak sekitar 100 juta kepada masjid si fulan ini. Sekarang malah saya enggak boleh sholat di sana. Ini sudah sum'ah ini. Sudah sum'ah. Pahit enggak pahit, kita berusaha untuk menjaga amal-amal saleh kita. Berarti itu yang nanti enggak diperbolehkan, termasuk nanti dalam ruang lingkup syirik yang kecil. Dalam ruang lingkup syirik kecil. Untuk pahala nanti bagaimana kemungkinan Allah wa'alam. Ini dibahas juga oleh para ulama termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah, tentang masalah apa? Tentang masalah orang-orang yang menyekutukan ini, menyekutukan dari segi niatnya adalah sebagian niatan karena Allah, sebagian karena umat manusia. Nanti pahala seberapa itu tergantung kadarnya, tergantung kadarnya ataupun prosentasinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa udah semua pahalanya akan dilebur. Ini yang serem banget nih, kalau sampai dilebur semuanya. Semoga kalau seandainya suatu saat kita riya, semoga Allah mengampuni dan tidak mengurangi pahala-pahalanya insyaallah. Dan semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk menjauhkan diri dari riya ataupun mungkin dari sum'ah ataupun dari segala macam penyakit hati insyaallah ya rabbal alamin. Silakan, barangkali ada masalah yang lain. Sudah? Kalau sudah, insya Allah kita cukupi sekian. Semoga Allah memberikan pahala besar dalam hal ibadah saat sholat duhur atau sholat-sholat yang lainnya, dan juga menghadiri majlis ini. Dan semoga ibadah ini adalah ibadah yang memang murni karena Allah SWT, bukan karena niatan yang lainnya. Ana menyampaikan ceramah, kajian, semoga
diberikan suatu keikhlasan, dan antum yang menghadirinya ataupun yang sudi untuk menyimaknya, semoga diberikan keikhlasan oleh Allah SWT insyaAllah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.